Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghimbau dan mengingatkan kepada Bapak Ibu, urungkan niat untuk pulang kampung. Jalan terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah memutus persebaran virus dari kota-kota ke desa. Kita tidak tahu siapa yang sudah terpapar. Artinya, Bapak Ibu mungkin saja sudah tertular, sudah positif corona, tapi tidak mengetahuinya. Sebab sebagian penderita memang tidak merasakan gejala. Dan jika Anda sudah mengidap corona, lalu Anda nekat pulang, Anda bisa menulari teman seperjalanan di bus, di kereta, ataupun angkutan lainnya. Keluarga juga bisa tertular. Bahkan satu desa bisa kena semuanya.